Pada asalnya ni adalah tempat printing saya. Dulu saya buat business printing. Sebab tu anda boleh tengok dekat sini ada t-shirt, ada blok-blok sit screen, ada expose light dan juga ada sedikit baju kat situ. Dan kat sini ada nampak dekat cermin tu. Ni cermin ni. Dekat sini ada stiker-stiker yang saya print dulu. Salah satu contoh lah. Banyak lagi sebenarnya. Tapi kat sini lah saya buat dulu. Kecil-kecilan je. Tengok kipas pun dah berhabuk. Memang tempat ni dah berantakan. Sebab dah lama sangat tinggal. Dan so saya fikir saya nak buatkan tempat ni sebagai satu studio. Studio YouTube. Yang mana saya boleh fokus. Saya letak barang-barang repair dekat sini. Dan yalah, lebih fokus lah dalam untuk buat video kat sini. So tak terganggu, tak diganggu oleh anak-anak lah nanti, harapnya. So jadi kita bersihkan dulu. Jom. Okay, baik, saya dah bersihkan setiap mana yang mampu. Dan banyak lagi yang tak kemas. Macam ni ada blok-blok ni. Ada yang saya akan buang dan ada juga yang saya akan jual. Tapi saya rasa saya akan bagi dia kot dekat kawan-kawan. Kita macam ni saya tak guna lagi. So agak membazir kalau tak digunakan. So saya akan bagi dekat kawan. Dan nanti next project saya akan cuba untuk buang almari ni, rak ni. Sebab dia kalau ikutkan rak ni ada pangku kat sini. So yeah, harapnya boleh hancur. Oh, ni banyak lagi nak dibersihkan. Ni mannequin tough kan. Kat luar tu banyak lagi. Tu ada mesin expose machine. So ya, next video mungkin akan saya kemaskan dan akan basuh lah. Lepas next video akan buang rak ni dan akan kemaskan bilik ni. So jumpa dalam video seterusnya. Bye bye.